Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ishrah sadrana bi fahidil iman bik wa jamil tawakkali 'alaik wa ahina bi ma'rifatika wa minna bi syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nashiir. Allahumma amin. Sekalian, untuk merupakan proses kita, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekalian mari kita syukuri bersama bahwa pada malam hari ini kita semuanya dimudahkan kembali oleh Subhanahu wa taala untuk bisa salat hari berjamaah lanjut dengan tafakkur din mengkaji sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-283 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu kathiban fa rihanun maqbudah. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu bayanur rahmi, penjelasan mengenai gadai. Ini kita masuk bab baru, yaitu bab tentang gadai. Bagaimana menurut Al-Quran tentang rohan, rohan itu gadai atau meminjam uang dengan menggunakan jaminan berupa barang berharga. Bisa juga gede, bisa juga pinjaman secara umum, yaitu meminjam sesuatu tapi ada yang harus ditinggal, yaitu jaminan, barang jaminan. Itu namanya rohan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala wa in kuntum 'ala safar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian dalam kepergian, ai musafirin, maksudnya posisi sebagai musafir, wa tadayantum ila ajalin musamma, kemudian ketika bepergian itu sempat ada transaksi hutang piutang. Pas pergi, pas di perjalanan ada transaksi hutang piutang. Wa lam tajidu katiba, kemudian namanya hutang piutang itu pakemnya harus dicatat oleh sang pencatat. Ternyata saat hutang piutang terjadi, yang mencatat tidak ada. Dalam tajidu katiba, katibnya tidak ada. Ini perlu dipahami sekalian, di zaman Nabi itu orang yang mengerti melek apa literasi ini, yang tidak betoruk itu tidak banyak. Jadi orang yang bisa nulis, baca, tulis itu termasuk langka. Sehingga untuk mendapatkannya itu butuh perjuangan, tidak mudah. Apalagi bepergian malah tambah sulit gitu ya. Makanya bepergian itu ada potensi, artinya yang minjem itu juga enggak bisa nyadap gitu. Enggak bisa nyadap. Dia cari-cari, ada enggak bisa nyadap utang-utang saya ini? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada gimana? Ya kumulakum yang mau nyadap transaksi utang piutang kalian. Kalau Ibnu Abbas,
berkaitan dengan barang tajitu mekatibani, ya, dan kalian tidak mendapati sang pencaratnya, penulisnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Aw wajaduhu wa lam yajidu qirtasan aw dawatan aw qalaman." Jadi umumnya maksudnya adalah mau transaksi enggak ada yang nyatet. Itu pernyataan umum gitu. Ada juga yang berikutnya apa? Ada itu yang menyeret ada tapi kertasnya enggak ada. Mau nyeret, yang nyeret ada. Medianya enggak ada. Itu masuk kategori walam tajidu katiban. Atau apa? Ada orangnya, ada kertasnya, ternyata enggak ada tintanya. Nego pulpen tok enggak ana tintane. Nek durung repek ya keluar tulisannya. Ya, apa ma kertas ada, orang ada, tinta ada, penanya yang enggak ada. Itu termasuk kategori walam tajidu katiba, ya. Kalian tidak menjumpai pencatatnya menurut penjelasan dari siapa? Abdullah bin Abbas ta'ala. Faruhunun maqbudatun ayfayakun badal kitabati rihanun maqbudatun fiyati sahibil haqqi. Nah, ketika mau transaksi utang piutang, catatan tidak ada, tidak memungkinkan, maka perintah Allah gimana? Farihanun maqbudah. Berarti harus ada jaminannya. Harus ada barang berharga yang ditinggal untuk menjadi jaminan bahwa dia akan membayar utangnya. Kenapa? Kalau sampai hanya los gitu saja, utang-utang, nggak ada catatan, nggak ada jaminan, maka peluang untuk lolos itu berapa persen? 100%. 14. Tidak terlibat untuk kalau nggak bayar gitu. Jadi posisi jaminan atau gade itu yang ditahan oleh yang memberi utang itu adalah badal kitabah, yaitu menjadi pengganti tidak adanya pencatatan. Enggak ada bukti tertulisnya itu, maka gantinya apa? Jaminan. Berupa barang berharga. Wa qad istudilla biqaulihi farihanum maqbudah, yang menjadi dalil bahwa orang yang meminjam itu punya hak untuk mendapatkan barang jaminan adalah kata-kata dalam ayat ini farihanun maqbudah. Rihan artinya jaminan, maqbudah yang dipegang, yang ditahan oleh siapa? Oleh yang meminjami uang tersebut. Ala anna rahna la yalzamu illa bil qabdi. Nah, dari kata-kata farihanun maqbudah ini, maka ulama menyimpulkan bahwa yang namanya rahan, yang namanya jaminan atau barang yang dijaminkan itu atau gade itu, la yalzamu illa bil qabdi, tidak bisa tidak sah maksudnya kalau tidak dipegang oleh yang minjemi. Harus jelas itu ada di tangan sang pemberi pinjaman. Gitu. Pokok sahabat Nabi Sahihaini an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin. Dasarnya apa? Sebuah hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu pernah, yaitu menggadaikan atau menyerahkan baju besinya sebagai jaminan. Ketawanya ketika tufiya, ketika beliau wafat, diketahui bahwa beliau itu baju besinya itu dalam keadaan marhunatun, yaitu tergadaikan pinjam kepada orang Yahudi, yaitu sebanyak ala salasina waspon min syair, yaitu hutang sebanyak 30 wasak gandum.
Dikeluarkan itu kurang lebih 5,5 ton. Jadi jaminannya apa? Baju besinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rohana kutan li ahli. Waktu itu Nabi itu menggadaikan baju besinya itu dalam rangka beri kandung itu untuk kebutuhan keluarganya. Tapi riwayat dari Yahudi al-Madinah, dan riwayatnya disebutkan Yahudi maksudnya Yahudi Madinah. Jadi kejadiannya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan Nabi pernah mengalami kesulitan sehingga akhirnya harus menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan kurang lebih 5,5 ton gandum untuk kebutuhan mengcover makanan untuk keluarganya. Jadi Nabi meminjam gandum itu, wasang itu, jaminannya apa? Baju besinya. Itu ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah ini kaitannya ini ada dua tadi. Pertama, secara umum utang piutang itu harus dicatat. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Itu kaidah pertama. Hutang piutang itu wajib dicatat. Itu kaidah pertama di ayat sebelumnya 282. 283 ini ada tetapi apabila mau mencatat, pencatatnya tidak ada, tidak mungkin adanya pencatatan, maka kemudian penggantinya apa? Rohen atau barang jana atau barang yang digantikan. Urutannya kedua gitu. Nah, di sini sudah mulai jumbo ini. Sudah mulai jumbo karena apa? Di praktek perbankan saat ini dua-duanya jalan. Jadi menurut 282 itu, pertama apa? Ada pencatatan, selesai sudah, nggak perlu ada apa? Jaminan. Yang itu urutannya. Kalau sekarang dengan pinjam ke lembaga pembiayaan, itu hampir pasti apa? Ya dicatat, ya minta jaminan. Disinilah yang mulainya adanya perbedaan. Ya. Kita nggak tahu bagaimana itu. Yang jelas kalau urutannya 282 dicatat selesai tanpa jaminan. 283 jaminan terjadi karena apa? Tidak memungkinkan terjadinya pencatatan. Gitu. Itu tahap kedua. Nah, tahap ketiganya adalah waqaluhu ta'ala fa in amina ba'dukum ba'dho falyu'addil ladzi tumina amanatan. Nah, dicatat tidak masuk ke jaminan. Jaminan juga tidak. Apakah mungkin terjadi? Mungkin. Mungkin terjadi utang piutang itu tidak dicatat dan juga tidak pakai jaminan. Kita apa? Fa in amina ba'dukum ba'dho. Apabila yang minjemi maupun yang minjem sama-sama saling percaya, maka itu tidak harus dicatat, tidak harus diberikan yang namanya rohen atau apa? Jaminan. Syaratnya apa? Amina ba'dukum ba'dho. Masing-masing pihak itu saling percaya. Rawi Ibnu Abi Hatim bi isnadin jayyidin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala hadhihi nasihat ma qablaha. Mengomentari ayat ini Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang bagus dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, sesungguhnya itu katakan ayat ini, maksudnya penggalan ayat ini, yaitu fa in amina ba'dukum ba'dhan fa yu'adil ladzi tumina amanatan. Ini ayat ini, maksudnya penggalan ayat ini menghapus hukum sebelumnya. Menghapus hukum wa qala asy-Syafi'i idza i'tamana ba'dukum ba'dhan fala ba'sa alla taktubu aw la tushhidu.
Asy-Syafi'i mengatakan apabila masing-masing pihak itu di antara kalian itu baik yang pinjam maupun yang pinjam itu sudah sama-sama percayanya, maka tidak mengapa kalau enggak dicatat dan juga enggak mengapa kalau tidak ada saksinya. Yang penting apa? Aminah ba'dukum ba'du, saling percaya. Waqaluhu wa yattaqillaha rabbah, dan takutlah, hendaklah takut kepada Allah. Siapa Allah itu? Tuhannya. Yakni al-mu'tamana kama ja'a fi hadis alladzi rawahu al-Imam Ahmad wa ahlus sunnah min riwayati kota Jakarta al-Hasan an Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala yadi ma akhadhat hatta tu'tiyahu. Jadi perintah untuk takut kepada Allah Tuhannya itu yaitu kepada yang diberikan amanat, berarti apa? Yang berhutang. Jangan sampai karena tidak ada catatannya, karena tidak ada apa namanya jaminannya, kemudian apa? Akhirnya tidak takut, akhirnya apa? Tidak amanah, artinya apa? Tidak mau mengembalikan. Alias apa? Spanyol. Apa bu Spanyol bu? Jadi ternyata malah ngemplak ya, unik. Itu pelarangan dari agama kita. Ya, Nabi ingatkan apa? Alanya di ma'akhodan, atas tangan yang mendapatkan hutang itu, mengambil hartanya orang lain, maksudnya dengan hutang piutang itu akan terus menjadi tanggung jawabnya sampai hatta tu'ad dia, sampai dia melunasi hutangnya. Maka itu terus menjadi beban pada orang yang berhutang tersebut. Qalu wa la taktumu syahadah, yaitu dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian, ai la tukhuha wa taghulluha, yaitu jangan kalian menyembunyikan transaksi utang-utang itu atau gulu atau kemudian melebih-lebihkannya, wa la tudhiruha, dan juga jangan ditampak-tampakkannya. Karena menyutang-utang ini ya sebenarnya merupakan aib aslinya. Kalau Ibn Abbasin wawiruhu syahadatul zuhur min akbari kabair, persaksian palsu itu adalah bagian dari dosa dosa besar. Bagi manuhan tadi tidak termasuk menyembunyikannya. Saksi jelas-jelas dia itu tahu kalau ada transaksi hutang-hutang, dia bilang tidak ada. Itu namanya apa? Menyembunyikan persaksian. Atau kebalikannya, oh iya benar, memang ada hutang piutang, transaksinya 1 juta dibilang 5 juta atau dibilang 500 ribu, dilebihkan, dikurangi, tidak boleh. Karena saksi itu menentukan, jangan sampai malah menjadi alat untuk mendolimi pihak-pihak yang bertransaksi hutang piutang tersebut. Walihada qol wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Karena itu Allah ingatkan, maka barang siapa yang menyembunyikan persaksiannya itu, maksudnya dia itu berarti apa? Dosa hatinya, asimun qalbuh. Hatinya berdosa. Qala suddi, yakni fajirun qalbuh. Maksudnya apa? Dia telah berbuat fajir. Hatinya itu telah khianat, kena maksiat ya. Wa la taqulu ta'ala, ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la taqtumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin, dan janganlah kalian itu dan apa wa la naqtumu, dan kami tidaklah menyembunyikan persaksian Allah. Karena apa? Kalau sampai kami melakukan seperti itu, tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.
Jadi ini bagian dari amanah besar dari saksi seperti itu. Saksi tadi dibutuhkan apa? Untuk tahap pertama, yaitu apa? Pencatatan sekaligus ada saksi atas transaksi hutang piutang tersebut. Ya, tanpa jaminan, tanpa ada ikatan saling percaya, maka ada pencatatan. Ya. Jangan sampai kalau tahu itu dia berperan besar dalam saksi itu, akhirnya dia apa? Dia menyembunyikan persaksian atau menampakkan, tapi menampakkannya dengan cara yang tidak sesuai, dilebihkan nilai transaksinya atau dikurangkan dengan maksud untuk mendolimi atau mencari keuntungan pribadinya, itu dilarang oleh agama. Waqala ta'ala, dan juga sesuai firman Allah SWT di ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian semuanya itu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT, meskipun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap kedua orang tua atau kepada kerabat. Jangan sampai gara-gara membela diri sendiri, membela keluarga, membela kerabat, sampai dia apa? Menyembunyikan persaksian, memanipulasi persaksian. Ini iyakun ghaniyan aw fakiran fa Allah ala bima. Enggak peduli kamu ketika menjadi saksi itu kondisinya kaya, kondisinya miskin, itu enggak penting. Yang penting bagaimana menaikkan amanah sebagai saksi yang benar. Fala tattabi'ul hawa an ta'filu, janganlah kamu ikuti hawa nafsu, cari akhirnya condong kepada memanipulasi persaksian tersebut. Wa yatalu aw tu'ridu fa inna Allah ta'ala bima ta'maluna khabir. Dan jika kalian itu memutar-mutar datanya, informasinya, ya, banyak dibilang sedikit-sedikit bilang banyak, bersaksi dibilang enggak punya, enggak bersaksi, bersaksi bilang enggak bersaksi, ya, maka Allah terhadap apa yang kalian kerjakan itu khabir, Maha mengawasi. An-Nisa 135. Jadi dalam ayat 283 ini, bab syuhada, bab saksi dalam transaksi itu perannya besar sekali. Ya, dan ini kalian bisa lihat bagaimana fenomena saksi dalam pengadilan tadi. Dalam peradilan itu saksi itu menentukan. Makanya saksi menentukannya itu banyak orang yang rela untuk demi rupiah, demi dolar itu dia rela untuk sumpah palsu, saksi palsu, saksi palsu, ya, untuk menggulukan target-target pribadinya atau ya apalah itu, sampai akhirnya bersaksi dengan saksi palsu. Bahkan ya, kita mungkin pernah dengar itu ya, kasus-kasus semisal itu, misalnya apa, saksi ahli itu diundang suruh bicara gitu. Terus dikasih apa jasa misalnya 100 juta kalau mau menjadi saksi. Oke. menjelang persaksian ditawari ulang rencananya mau bersaksinya apa, sampaikan ini. Oke pak, kalau ya begitu. Tapi kalau bapak mau mengikuti persaksian yang kami harapkan, bapak akan dapat 10 kalinya 1 miliar kalau mau. Jadi supaya persaksian diubah. Gitu. Ya kayak gitu. Godanya saksi kayak gitu. Ini demi untuk menggulkan tujuan-tujuan duniawi itu sampai rela untuk talmu auto ribu. Jadi apa? Memutar-mutar balik fakta maupun menyanggahnya, itu bisa terjadi. Itu dalam bidang apapun itu bisa terjadi. Karena itulah ini bagian yang diingatkan, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu, itu dosa, dosa besar. Min apa? Akbarul kaba'ir, termasuk dosa besar. Itu adalah syahadatuz zur, yaitu persaksian palsu.
Maka itulah kemudian qala hauna wa kadza qala hauna, itu tutup dalam ayat 283 ini, wala taktumu syahadah, dan jangan kalian menyembunyikan persaksian. Ma yaktumha fa innahu asmun qalbu, karena siapa yang menyembunyikan persaksian itu maka sebenarnya telah melakukan dosa pada hatinya. Wallahu ma ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Nah, ini untuk sekalian bab tentang rohen atau rihan atau gade seperti itu. Tentu saja ini adalah masih sifatnya global, dan ini ada dalam Al-Quran, akan ada detailnya dalam kajian fikih tentang rohen atau tentang gade. Jadi prinsipnya yang perlu menjadi catatan ya untuk model utang piutang hari ini, itu dua-duanya itu digabung, sudah ada pencatatan masih meminta jaminan. Ini yang tidak sesuai dengan ayat ini, dengan ayat 282-283 ini, karena aturannya dalam ayat dua ayat ini harusnya apa, kalau sudah ada pencatatan itu sudah cukup, sudah selesai, nggak perlu ada apa, jaminan. Itu catatan pertama. Catatan keduanya itu, jaminan itu trennya hari ini itu nilainya itu minim sekali. Misalnya kalau jaminannya berupa tanah senilai misalnya 100 juta, paling hanya bisa dapat pinjaman misalnya 40 juta atau 30 juta. Ringnya antara nilai sesungguhnya dan yang dijaminkan dengan pinjamannya itu terlalu jauh. Ya, sehingga risikonya itu terlalu besar untuk sang peminjam. Nah, hati-hati, ini prakteknya condong kepada dolim. Condong kepada dolim, karena apa? Hanya mementingkan keamanan satu pihak saja, itu kan pihak yang mengutang. Itu tentu perlu kajian tersendiri. Itu saya kira mungkin sebelum melanjutkan, karena mau masuk tema yang baru, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mohon.